Untuk ya. UKM, kenapa banyak yang gak suka ya Bang? Atau banyak yang ada ya, yang menentang? Ya mungkin gitu? Karena belum melihat secara utuh. Ya. Belum melihat secara utuh seolah-olah ini bias hanya kepada pengusaha besar. No. Presiden memberikan arahan, UMKM harus juga kemudahan berusaha dan dalam undang-undang ini nanti juga. Misalnya ya. Ya. Misalnya ya mendukung UMKM supaya bisa ada namanya dia punya badan hukum. Perusahaan perorangan pun kita akan buat menjadi perusahaan dia berbadan hukum supaya dia nanti bisa mendapat kredit dan lain-lain gitu. Jadi bahwa ada kritik-kritik, masuk kita dari DPR juga akhirnya kan ada penyesuaian-penyesuaian, ada perbaikan-perbaikan melalui dialog, melalui penajaman-penajaman pikiran, terjadi perubahan-perubahan juga gitu. Nah, itu yang kita lakukan.